Wah, urung-urung wis ngene kok. Urung-urung. Iya, assalamualaikum teman-teman. Pasar Burung Gawok teman-teman. Lama kita nggak nge-review harga kenari di pasar ini. Ini kebetulan kok aku ketarik sama paut-paut teman-teman. Ini aku ada lihat paut-paut dari terah-terah SF teman-teman. Oh, lihat nih nih. Twing. Kok SF tolek? Hibrid. Silangan hibrid sama BB. Oh, malah BB iki. Yang BB tengah. Oh, berarti nggak murni. Ini saya bagus teman-teman. Wesar, ngono iki pira lek? Yang ini 450 harga kanari kayak dari hibrid teman-teman. 450 yang mana? Nah, oh sing iki tapi bodinya apa sing gile ya? Rego gawa rupa. Oh iya siap. Ini seri-seri bongkok melengkung teman-teman. Wah ini mantep, dari harga 300 450. Jantan iki lho. Wah mantep. Lek warna aku ndek nomere bosku. Iki apa iki? Iki podo Mas. Sing siji. Iki apa iki? Telu entuke loper F1 BB kali loper. F1 BB kali loper. Heeh. Nah, he. Rene pasar. Bon. Tapi untuk body dan kesegaran warna. Wah menang kae bosku. Iki sing ekor separuh iki apa lek? Monster apik iki. Oh, iki jare wong F1 Mas. Malan. Ning dedeke apik. Wah, betul. Aku yo ngono lek. Ning apik banget iki, bodine ketok banget. Iya. Yo, betul. Gondowongso ring Gondowongso Klaten. Iki. Heeh. Monster bos. Apik, 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 apik. Mantep iki. Iki, Bos. Ah, ini yang tinggal angkat bacoran. Oh, iki anu sing mumur-mumur nanggung. Heeh. Wah, ini mantep, Bosku. Iki tinggal apa moles dikit enggak acorke. Jemur, mandi jemur wis beres iki yo lek. Ini piro lek? Ada yang 400, 450, sampai 600, 300 ada. 300 nih, iku ngisor iku. Oh, ini JM-JM teman-teman, jantan-jantan. Iki aku masuk siji iki, kuning iki. Kuning apa? Kuning AF ae. AF ngono ya. Piro ngono iki? 600. 600. Iki JM ya, jantan muda ya. Niku ngriwek anyak kasar. Mantep bosku. Aku sebenarnya ada incaran satu teman-teman, burung yang lama aku cari. Si Gloster. Waduh, Mbok. Gigi. Saya tak mohon maaf tak iyum teman-teman. Nih, ciri khasnya Gloster. Biasanya pertama dia aman, kedua goyang, teman-teman. Ini yang body-body kayak gini, teman-teman. Ini aduh, pusing aku. Tapi sukses sama warna. Ini Gloster bagus sekali, teman-teman. Ini misal gede sedikit tak ambil pasti. Saya memang suka kenari Gloster, nggak tahu kenapa eksotiknya ada teman-teman. Dan mungkin kalau saya rezeki, wah. No, jackpot saya teman-teman. AFS rasa F. Ini aku mau edukasi juga teman-teman. Ini bisa dikatakan bentuk kesempurnaan burung dari segi panjangnya, leher, panjang badan, panjang ekor. Nuh, kesempurnaan teman-teman. Pasar Burung Gawok emang istimewa. CF1 ini udah terpantau bunyi. Ini bentar lagi udah ngerek, teman-teman. Mantap. Panjangnya dapat teman-teman. Wow. Iya juga soot. Lek, gacoran loper-loper gila lek. Bayo gue. Ini laku 22, Bos. 22. Ning warnane kayak gitu ya, Le ya. Pembelinya. Ini pembelinya, oh. Bos. Nih. Bosku Joko. Lah ini juga kirim-kirim teman-teman. Ini juga rekomendasi, Bosku. Ini warnane ikute bon hijau ya, Bos. Gelap ya. Yang cerah beda lagi. Ini cerah berapa? Yang cerah ada 300-an. 300-an. Tapi milah ya, Bosku. Oh, siap. Jadi ya gini teman-teman, untuk kayak saya Mas Joko itu mencari teman-teman, jadi nggak asal kita ambil gacor enggak, kita juga milih dari segi apa ya, biasanya size ya Mas ya. Nah dari segi size teman-teman, jadi kita juga nggak mau ambil yang kecil-kecil, wah nanti ngedole angel. Oh, kira-kira begitu. Nah, ini dia teman-teman, saya mau edukasi juga. Ini contoh yang kecil yang kayak gini teman-teman. Ini menurut saya udah loper. Ini masih lokil. Ini lokil teman-teman. Ini aku ada contoh. Aku ya mau sedikit edukasi.
Kenapa di tempat saya untuk gacoran loper itu emang sedikit up, kita milih kira-kira gitu teman-teman. Ini aku masih terngiang-ngiang sama ini udah deal. Jadi tadi minta 900 ya, di OIC dek lumayan. Ini kalau di luar sana udah tiap satu, tapi nek saya masih AF, tapi saya sih emang F1 manuk ganteng teman-teman. Kita mulai harga kenari teman-teman di tempatnya Mas Ridi. Om Yuan dulu teman-teman. Ini ada betina-betina bosku. Masih campur sebenarnya. Ada AFS, ada. Ini betina apa Mas Ridi? Kita semua. Betina AF AFS. Ngene iki rata-rata piro Mas? Ada F1 ini 2, ini sama F1 Isabel sama ini. Piro Mas? F1 Mas. F1-nya 600. 600. Wah, masih standar teman-teman. AF 350. Wow, standarnya kayak gitu teman-teman. Jadi di tempat saya juga gitu, antara 35-400 itu sudah patokannya teman-teman. Itu tergantung warna, beda lagi karena warna hijau teman-teman. Ini masih paut-paut lokal-lokal, ada betina lokal juga. Nek betina lokal piro Mas? Loper Mas, betina loper piro Mas? Iki betina kan 150. Wah, ini 150. Ini belum apa ya teman-teman, belum tak pegang 150-an. Di tempat saya emang mahal bosku, 200 ke atas. Ini campuran bosku, campuran. Ini jantan semua. Ini ada bagus, ada bongkok bosku, pink. Wah, enggak kelihatan. Mas, bongkok ini iki paut piro, Mas? Bongkok. Panda. Nah. Panda bongkok bosku 350. Nah, ini aku ada sedikit apa ya, kebiasaan. Biasanya nek burung-burung bongkok kayak gini itu ada minusnya teman-teman. Ini kebanyakan kayak gitu. Itu yang sebelah jempol sebelah kanan. Itu jengat satu teman-teman. Tapi bagus banget ya. Ini juga aduh. Bongkok tengeng bosku. Bongkok tengeng, nanti kalian bisa hubungi materi sendiri teman-teman, nanti aku ada info nomornya. Ini mantep nih teman-teman. Nih harga dari 350 ada sampai 1 juta. Ini aku ada 1 F1 ini tapi belum lihat bunyinya aku teman-teman. Mantep. Kita tempatnya Mas. Walah iki wah. Nek iki sik aku lupai sapa ya. Aduh sik. Si merah jangan. Iki neh. Lo. Yes. Iki tak bedheki wingi rung tak bedheki. Sini. Kita tebak kata yo, langsung dijawab. Sepersekian detik langsung jawab. Ya. 10.000 per jawaban. Wes yo wis tak beli kok. Ya. Pertanyaane mlebutak ra oleh obah apa? Mlebutak ra oleh obah. Wow. Langsung nyandak. Wah, wis. Iki yang muka baru tapi lama ya ini, Bosku. Wis, enggak kasliane sik. Ini aku ditemati Mister Hardono, teman-teman. Ini betina, semuanya betina. Mulai dari loper, AF, AFS sampai F1 teman-teman. Ini aku udah tanya untuk loper kayak gini, ini ada campur antara paut dan betina. Saya tadi udah tanya-tanya untuk loper emang 150-an teman-teman, cuma saya belum ada yang masuk teman-teman. Yang nyari kemarin emang di tempat saya mahal. Wah, nyupli yo angel bosku, nyuli kudu sing angel. Untuk AF, AFS dari 350 sampai 450 teman-teman. Ada lagi F1. Wah, F1 antara 650 sampai 700.000 teman-teman. Ini milih Mr. Hardono. Kalian nanti bisa calling sendiri, tak kasih nomornya. Kalian cukup komen teman-teman. Ini aku ada masuk satu nih. Ini. Kuning. Kuning satu ini aku sedikit edukasi juga teman-teman. Nek saya pribadi untuk bulu tebal emang kurang kurang apa ya, kurang ngeh.
Tapi untuk bulu-bulu kayak gini aku suka sebenarnya, teman-teman. Cuma belum tahu umurnya. Nanti coba tak pegang dulu. Ini dengan karakter bulu-bulu kayak gini aku suka, teman-teman. Kemarin juga ada yang tanya, teman-teman, untuk SF impor atau BB impor itu apike digathuk karo apa? Nek aku pribadi yo mending AFS tapi sing panjang. Yang mungkin enggak sembarang betina kita gathuk ya, teman-teman. Dan mengenai warna, nah ini mungkin ada yang salah kaprah, teman-teman. Untuk betina kenari itu untuk warna hijau, untuk warna hijau kenari betina itu enggak semuanya terus mencetak hijau, enggak, teman-teman. Ini aku saya tak carikan model dulu, teman-teman. Nah ini misal ini lihat kaki, teman-teman, lihat kaki, fokus ke kaki, teman-teman, fokus ke kaki. Dia ada warnanya hitam dan dia nanti oke lah, dia itu nanti akan mencetak warna-warna gelap, teman-teman. Tapi kalau hijaunya kalian yang nyari yang kaki putih, kaki padang istilahnya, saya tak carikan model, teman-teman. Nah ini ada. Oh ini hijau kaki hitam, jangan dipilih kalau mau cetak warna-warna cerah. Kebetulan untuk warna hijau aku belum menemukan sing kaki putih. Ini dia, teman-teman. Nih ada. Iki kayak ngopo. Belum ada, teman-teman. Sementara edukasinya, kalau kalian mindset warna betina kenari betina hijau terus mengeluarkan warna-warna gelap, belum tentu, teman-teman. Nih aku ada contoh, bosku. Nih. Dengan warna kaki yang putih. Kalian lihat. Kalau kalian nyari yang warna hijau bon atau hijau gelap, tapi kalian nyari yang kakinya putih, teman-teman. Ini kebanyakan dia itu mencetak warna-warna cerah. Tuh, kira-kira gitu, teman-teman. Dulu juga pernah aku bilang kayak gitu. Berhubung kemarin ada yang tanya, yuk tak jawab lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian, teman-teman, dari pasar burung Gawok. Kebetulan hari ini sepi. Besok tempatnya Pak Karman kita sepil di pasar burung Pedan. Ini kebetulan bawa sedikit, nggak banyak, teman-teman. Oke, sudah siang. Wah, ini aku cukup satu aja, wes cukup ada. AFS salah AF. Wah, alhamdulillah. Oke, mungkin cukup sekian, teman-teman, semoga bermanfaat dan kalian suka. Saya pamit. Wassalam.